Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudaraku seiman, seislam dan juga seperjuangan, perlu kita ketahui bahwasanya sebuah krisis terbesar yang kita miliki adalah kita ini sedang krisis terutama di dalam peradaban Islam. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam sudah saatnya untuk menyongsong kembali, menyambut kembali peradaban Islam yang nantinya kita akan memilikinya. Karena pada zaman dahulu umat Islam telah memiliki peradaban yang luar biasa. Apa peradaban itu? Peradaban adalah sebuah kecerdasan atau sebuah kebudayaan, baik itu secara lahir maupun batin. Dan pada zaman dahulu banyak sekali pemuka-pemuka Islam, tokoh-tokoh agama Islam yang beliau itu adalah memiliki sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang bernama Ibnu Sina, mungkin dalam hal bidang ilmu kedokteran atau ketabiban. Ada juga Al-Farabi, ada Al-Khwarizmi, ada Al-Kindi, ada Al-Battani, ada Al-Biruni, ada Ar-Razi, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang mana mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas sekali, yang patut untuk kita berkati. Fi yadayya risalatu at-taghyir.